Mie godok. Iya, mie godok kan, tau kan mie godok? Mie godok itu adalah salah satu makanan terenak yang pernah aku coba, dan itu adalah masuk kategori kategori makanan terenak sedunia menurut aku. Dan tapi aku jarang nyobain mie godok yang di Jogja. Ini kayak ketuk kurang tinggi gak sih? Kayaknya harus ditinggiin lagi deh. Ini aku gak bawa pukul lagi. Segini gak sih minimal? Kita harus mengakalinya dengan cara apa? Atau gini aja. Biar tinggian. Kalian gak tidur guys, kan besok itu hari Jumat. Jadi tuh aku mau cerita. Enggak sih, sebenernya aku cerita sih, kayak kayak mau ngomong aja sebenernya. Sabar, aku kayak buset, apa ini? Jadi itu sebenarnya seharusnya di jadwal itu sebenarnya di jadwal sekolah aku besok itu adalah penilaian tengah semester, tapi nggak jadi. Aku nggak tahu kenapa nggak jadinya, pokoknya jadi itu aku ATS-nya hari Senin, jadinya hari Senin aja deh. Ih, keren banget dah, aku foto dulu ah dengan lighting seperti ini. Halo semuanya. Kalian mau request lagu apa? Kalian bebas mau request lagu apa, nanti aku nyanyiin. Kalau bisa aku nyanyiin. Semangatin deh, aku besok ujian. Semangat yang ujian besok ya. Aku sebenarnya besok ujian juga, tapi gak tahu gurunya kayak tiba-tiba mau mengundurkan jadwal ujiannya gitu guys. Gris? Hah? Aku juga hari pertama ulangannya MTK tau. Malas banget. By the way, kalian kangen gak dengan showroom latar belakang aku yang seperti ini? Latar belakang apa namanya? Kamarku. We live, we love, we live. Ting tereling tereling ting 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 tereling tereling ting ting ting. Kita nyanyi apa ya? Aku cari-cari lagu dulu ya guys. Kan mau aku nyanyi apa guys? Kan request aja, request lagu aja. Who are you? Who is this? Oh my god. Emang boleh semerah ini? I used to think that I wasn't fun enough. I used to think that I wasn't. Guys, is my internet okay? Guys, is my internet okay? Nor. Wow. Fantastic. Sorry guys. Halo guys, maaf. Ini gendis lagi. Maaf ya, tadi HP aku dicuri alien. Jadi tadi ceritanya itu aku kan lagi nyanyi, terus tiba-tiba dari langit itu
dari langit itu tiba-tiba ada suara UFO kayak abis itu tiba-tiba ada alien, abis alien, abis ada alien, terus tiba-tiba dia ngerebut HP aku, terus tiba-tiba dia mendiskonekkan HP aku, terus tiba-tiba jadinya aku harus merebut HP aku kembali. Jadi abis itu aku berantem dulu sama aliennya, abis itu aliennya balikin lagi karena dia tahu aku lagi showroom. Karena dia pengertian, guys. Aliennya pengertian. Kita lanjut aja ya. Maaf ya guys, kalian kalau misalnya showroom aku tiba-tiba nge-lag, mungkin itu alien guys, mungkin dia tuh lagi apa ya, lagi mencari perhatian gitu loh. Gendis gak beli jersey guys, aku tidak tertarik untuk beli jersey guys. Tapi jersey baseball bagus deh. Aku mau nanya apa ya? Oh, kalian tau lagu ini gak? Ini apa ya? Oh, ini yang lagunya Rizky Febian. Aku kalian harus tahu aku tuh fans banget sama Rizky Febian karena lagunya enak-enak, terus aku suka lirik-lirik lagunya. Jadi di FYP aku itu lagi banyak banget berkeliaran kan, kayak bersiang dia gitu-gitu kan. Terus tuh diciptain lagunya, ada lagunya kan, lucu kan. Terus lagunya enak banget. Terus yang nyiptain terus KPB bentar ya. Ada karaoke-nya gak ya? Tapi aku hafal ref-nya doang guys, maaf ya. yang tau nggak yang lagunya Rizky Febian yang diciptain sama Rizky Febian itu enak banget lagunya. 5, 6, 7, 8 bercanda jangan terlalu terbawa perasaan, bercanda jangan terlalu terbawa perasaan. Kasihan. Itu gak sih? Gitu gak sih lagunya? Aduh. Terima kasih kak diskonya. Siapa nih? Wow, kak Kinos. Terima kasih ya kak diskonya. Ada disko lagi. Terima kasih kak diskonya. Lucu amai. Gitu gak sih? Gitu gak sih kalian tau gak? Bercanda jangan terima kasih Pita Suara Genis atas diskonya, lucu banget dah. Jangan terlalu terbawa perasaan, bercanda wih, siapa lagi nih? Diskonya banyak sekali ya teman-teman, terima kasih atas diskonya. Terima kasih kak Tofumon, sahabat gendis, lucu amai. Gini gak sih? By the way, kalian suka matcha gak? Aku lagi mau minum matcha. Iklan! Tidak boleh ada iklan di showroom ini. Lagu favorit aku nggak tahu lagu favorit aku apa guys, aku suka semua lagu. Gini nggak sih guys, kita review aja. Aku suka banget sama suaranya kak Rizky Febian. Sebentar guys, aku tadi review lo. Terlalu serius padaku, hanya saja ingin ku ingatkan kepada kamu, jangan terlalu bercanda. Yeah.
banget tau lagunya. Tapi kita nyanyi lagu yang ada karaoke-nya dulu aja gak sih guys? Siapa yang disini suka bercanda? Waduh kan gak boleh bercanda ya guys. Kan gak boleh bercanda. Kan gak boleh bercanda. Jangan terlalu dalam. Ku suka kamu. Ditolak juga tidak apa-apa. Aku tak sembunyikan perasaanku yang sebenarnya. Aku suka kamu walaupun sejelek apapun. Oh, aku tahu. Aku lagi suka lagu ini. Ih, terima kasih diskonnya, Kak. Terima kasih Kak Oki Arta. Terima kasih Kak Oki Arta atas diskonnya. Kalian pasti lagu ini. Tahu lagu ini. Tada. Lagu terasik di dunia. Tenggelam dalam sendu, waktu pun akan untuk berlalu. Ku berjanji untuk menutup pintu hatiku, entah untuk siapapun itu. Semakin ku lihat masa lalu, semakin hatiku terbenamku. Tetapi satu sinar terangi jiwaku saat ku melihat senyummu. Dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku setinggi angkasa. Tadi dia ngasih disco, terima kasih ya kak disconya. Kini ku ingin hentikan waktu. Bila kau berada di dekatku, bunga cinta bermekaran dalam jiwaku. Kan ku petik satu untukmu. Dan kau hadir merubah cintaku setinggi angkasa. Membuatku merasa sempurna. Dan membuatku untuk menjalani hidup berdua denganmu selama-lamanya.
Tag lagu apa guys? Omo. Satu janjiku, kaulah yang terbaik untukku. Wih, terima kasih diskonnya kak. Lucu amai. Terima kasih banyak atas diskonnya. Terima kasih kakak. Terima kasih kak, request tak segampang itu. Oh, kalian suka lagu galau guys? Kan suka lagu galau. Sabar ya. Tarafnya aja kali ya. Kan suka lagu galau atau segampang itu? Segampang itu ku mencari penggantimu. Segampang itu ku menemukan. Oh, ini liriknya dong, bukan karaoke-nya, sabar ya. Gimana sih? Oh, terlalu besarku, taruh harapan pada dirimu. Itu alasanku, lama tanpa dirimu. Tapi sepertinya karena ini emang sudah malam ya guys, kita tidak boleh nyanyi keras-keras karena takutnya kita mengganggu tetangga yang lain atau mungkin adik saya sedang tertidur, mungkin terganggu dengan suara saya. Let's go! Itu jangan keras-keras ya guys. Sadarku telah sendiri, kau telah pergi jauh, tinggalkan diriku. Ternyata ku rindu senyuman yang selalu membungkus hati yang terluka. Di depan pantaskah ku untuk bersamanya? Karena hati ini inginkannya. Segampang itu mencari penggantimu. Segampang itu ku menemukan sosok seperti cinta yang ku tanamkan padamu. Mengapa kau memilih untuk berpisah? Kita gak boleh galau-galau ya guys malam-malam. Ih, terima kasih diskonnya kakak, I love you so much. Terima kasih kak Kinos diskonnya. kita jangan keras-keras guys, ininya kita sudah malam. Gimana kalau kita nyanyi lagu JKT aja? Tapi mungkin aku harus belajar dulu. Karena pasti suka lagu ini, karena aku juga suka lagu ini. Sesungguhnya ku ingin kamu terus ada di sampingku, tetapi aku tak bisa menggantikanmu. Tiap kali bertatapan malah jadi makin sedih, seketika memori pun jiwa rudeh. Aku suka banget lagu ini, aku setiap dengerin hampir setiap hari. Berhembus dingin ketika tubuh rasaku.
menjadi tamu. Ya telah tiba musim semi perpisahan kita. Mati kesedihan sebuah kebaikan. Jikalau air mata berlinang dari matamu, walau ada di belahan dunia manapun, ku pasti datang padamu dengan sekuat tenagaku. Karena nyanyi merasa risau, pada akhirnya kamu telah menemukan impianmu. Kau wakil ini, kau melangkah. Walau bila yang sepi, sampai kita bertemu lagi. Maaf ya guys, kita akan ulang abis ini. Siapa setuju aku covering ini di IG? Wih, terima kasih diskonnya Kak Abimanyu. Terima kasih Kak Abimanyu. Terima kasih Kak Kinos diskonnya. Terima kasih banget ya, dari bagi disko. Kita ulang ya guys. Gue kata tadi aku ulang. Kita ulang ref. Kebaikan jikalau air mata berlimpah matamu, walau ada di belahan dunia manapun, ku pasti datang padamu dengan sekuat tenagaku. Karena itu kamu perlu merasa risau, pada kamu telah menemukan impian. Emang boleh sejiwa di dance ini? Boleh guys. Sesiun yang menanjak, kenapa kau kita lewati berdua? Tak terkuguran, kini kau ingin coba melalui kamari. Sebenarnya aku sudah mengetahui sejak lama. Ulang guys, aku this is my favorite part of Jiwaru Day. Aku sudah mengetahui sejak lama bahwa kamu sering khawatir sendirian. Tapi jawabannya itu harus kau cari sendiri. Karenanya aku berpura-pura tidak sadari. Jika kau sudah memutuskan jalan hidupmu yang baru, aku pastikan melepasmu dengan senyum. Pernah sesali hari kita bertemu, hari ini. Guys, kalian jangan nangis guys, kalian jangan nangis. Aku cuma nyanyi lagu ini doang. Dan aku suka banget sama Kak Gaby, karena Kak Gaby itu cocok banget sama lagu Jiwaru Days. Seventeen kan? Seventeen. Oke, siapa takut? Walaupun umur aku belum 17, tapi aku akan menyanyikan Seventeen. Seventeen. Cita-citamu menjadi seorang hairstylist. Waktu itu kamu pernah bercerita,
melata seperti yang kamu bayangkan, kamu terlihat bahagia. Kani, jangan guys. Guys, kita minum matcha. Aku mau minum matcha dulu. Oh. Minum kamarsya guys. Di tempatku lahir dan dibesarkan, di kota yang dekat laut ini. Setelah sekian aku pulang, sudah ada shopping mall berdiri. Waktu itu selalu seperti tongkat sihir, walaupun telah merubah pengandangan. Oh, aroma masih sama seperti dulu, seperti sekarang juga kamu yang teristimewa ada di pojok kanan buku tahunan kita. Sungguh memang kamu yang mewah. Berapa kali ku buka untuk memastikannya. Rumahmu yang dulu toko minuman, sekarang menjadi minimarket. Saat ku ingin kebalik jendela, kamu berdiri di kasir counter. Cita-citamu menjadi seorang hairstylist. Waktu itu kamu pernah bercerita, walau tak seperti yang kamu bayangkan, kamu terlihat bahagia. Aku jadi lega ku dengar kalau kamu sudah menikah. Aku terlambat bilang suka kepadamu. Ku dengar kamu pun sekarang punya, tak sanggup memanggilmu perwa masa mudaku. Abis ini sisa game deh. Sekarang juga kamu yang teristimewa ada di pojok kanan buku tahunan kita. Sungguh memang kamu yang teristimewa. Berapa kali ku buka untuk memastikannya. Teristimewa bagaikan dengan barang di dalam kenangan. Sungguh memang kamu yang teristimewa. Seperti ini selamanya cintaku yang pertama. Yeay! Guys, kocak banget dah. Abis ini apa tadi? Oh iya, sisi oke. Si isau game yang penuh air mata. Wih, terima kasih diskonnya kak. Terima kasih kak Arel, bestinya gendis ini. Emang kita besti banget, emang boleh sebesti itu kak. What is your favorite Disney movie? Apa ya? Ini sih Rapunzel, Frozen, sama apa lagi ya? Banyak nih pokoknya. Aku suka lagu sedihnya Jackie Chan.
lengser wangi. Guys, tolonglah jangan macam-macam, ini Jumat, ini malam Jumat, guys. Guys, tolonglah jangan macam-macam, ini malam Jumat. Aku tau gak sih kalian, kalian tau gak sih? Enggak, sabar-sabar. Gak jadi deh, aku nyanyi aja. Guys, harus galau di showroom kali ini, guys. Seisau game yang penuh air mata, tentu saja diriku yang pasti akan kalah. Meskipun aku ingin tersenyum, kelopak mata pun terasa perih. Si Isau game yang penuh air mata, walau inilah pertaruhan terakhirku. Mata mengintip-intip ini hanya sebuah gertakan. Semangatku seperti pohon yang kokoh. Terik mentari musim panas pun hujan deras kan itu. Dahan yang kamu rentangkan itu selalu melindungiku. Walau hatiku tak bersiap, kita yang berbeda ini. Tetapi saat bertemu tak bisa ku bilang selamat tinggal. 1, 2, 3. Rasa sayang yang aku miliki ini tampaknya lebih dalam dari yang kamu rasa. Rasa galau yang masih terus menyerang, membuat segalanya terlihat kabur. Rasa sayang yang aku miliki ini, walaupun pada awalnya terasa ringan. Terima kasih semuanya, Kakak Kinos. Pada saatnya musim berganti, daun ini meskipun angin datang menerpa, aku tak akan lupa. Jika pun bisa disengku ini, berjalan sambil memungkumi kamu. Tapi pada akhirnya ku memandangmu dan mulai berjalan. Si Isau game yang penuh air mata, tentu saja diriku yang pasti akan kalah. Sekarang meskipun aku ingin tersenyum, kelopak mata pun terasa perih. Si Isau game yang penuh air mata, walau inilah pertaruhan terakhirku. Menangin bibitiku ini hanya sebuah gertakan. Kalian mau aku cover Namida no Shounen? Oh iya, aku kemarin lihat covernya Pia JKT48V Virtual. Dia bagus banget ya suaranya, nyanyi Namida no Shounen, aku suka deh. Pia, kamu nyanyiin 13 lagu Aita Kata mau? Enggak, Pia bercanda. Aku bercanda. Jangan terlalu. Kalian mau apa lagi guys abis ini? Gimana kalau kita lagu-lagu 90s aja? Aku yakin kalian pasti menunggu aku menyanyikan lagu 90s kan? Sabar, aku akan mencarinya. Maaf, buset gelap banget. Oh, kalian gak mau aku... Gede deh, ntar ya, aku mau nyari lagu ini. Sungguh
kebun ku bertanya-tanya tentang kebun binatang. Aku skip kebun binatang. Oke guys, nanti aku akan nyanyi kebun binatang tersendiri ya. Aku kan tahu lagu ini enggak? Melambung jauh, terbang tinggi bersama mimpi. Itu lagu susah banget tau menurut aku, karena lagunya tinggi banget, terus kayak tekniknya susah. Oh, aku pengen nyanyi lagu ini. Apa? Sepa dengarlah aku, suara hati ini memanggil namamu. Karena separuh aku dirimu. Aku mau ngasih tahu kalian lagu masa kecil aku yang benar-benar yang aku tumbuh dan berkembang bersama lagu itu. Aku ini nih lagu topengnya Peter Pan. Terus lagu apa ya? Lagu bola tapi aku lupa lagunya gimana. Bentar, aku ingat dulu. Sebentar. Give me a second. Bukan, apa ya? Ini harimau. Apa sih namanya? Bentar. Wih, terima kasih Kak. Love you. Diskonnya lucu amai. Apa namanya? Apa sih lagu bola yang harimau-harimau apa itu? Apa? Bukan waka-waka guys. Bukan Shakira, bukan lagu masa kecilku, bukan itu. Apa namanya ya? Bukan. Apa sih ada liriknya, ada harimau-harimaunya? Aku lupa, nanti aku tanya dulu ya guys, maaf ya. Aku lupa, tapi ada aku tumbuh dan berkembang bersama lagu bola. Tapi lupa. Aku apa lagu bolanya ya? Aku lupa guys, nanti aku ingat-ingat lagi ya. Oh, aku suka ini. Oh, aku tahu aku menyanyi lagu apa. Kalian, aku paksa kalian malam Jumat ini kan harus galau. Bukan Ronaldo Wati guys, tapi dulu aku nonton juga sih Ronaldo Wati. Wih, thank you diskonnya Kak. Aku akan memasakkan untuk galau. Jadi kan harus galau, tapi kan gak boleh nangis ya. Kan gak boleh nangis. Kalau kan boleh galau, tapi kalian jangan nangis. Karena kan gak boleh nangis. Gak boleh sih. Apa sih, aku gak jelas banget. Ih, lucu banget. Oke. Kalian harus sebak ini lagu apa. Lama banget intronya, kaget aku. Terima kasih Karian diskonnya. Andai aku bisa memutar kembali waktu yang telah berjalan untuk bersama diri. Weh, Karian emang parah banget sih Karian. Bukan maksud aku membawa dirimu masuk apa sih? Jauh. Guys, kayaknya aku salah nada deh guys. Gimana sih? Gak asik banget, gendis. Maaf ya guys, aku minta maaf kepada kalian semua karena aku tidak jadi mengajak kalian galau karena aku salah nada. Aku nangis banget dah. Betul, kalian keren banget. Kalian, terima kasih ya kalian. Aku tidak tahu bagaimana untuk membalas jasa kalian. Wede. Ada ya kalian.
kalian jangan marah kalian. Guys, maaf ya guys. Gwencana yo. Sepertinya aku akan memakai musik saja ya. Atau kita langsung masuk ke ref aja. Guys, kalian suka gak sih? Kalian suka dia nyanyi itu, kan kaget nadanya aku gak masuk. Sabar guys, sabar. Gwencana yo. Kalian. Kok diskonya masih ada sampai sekarang sih? Kalian spam disco kah? Bang. Kerendahan sih, BTW banget nih. Kerendahan. Tapi terkadang aku merasa kalau misalnya aku nyanyi kalau gak pakai musik tuh bagus tau. Kalau misalnya pakai musik tuh kayak kadang tuh kayak gak sesuai gitu. Kalian ngerti gak maksud aku? Kalian ngerti ya? Gwencana yo. Ci Grace itu akhir-akhir ini suka ngomong Gwencana ya tau. Kayak Gwencana yo. Dan aku tak punya hati untuk menyakiti dirimu. Dan aku tak punya hati untuk mencintai. Oh, aku tahu. Kalian tahu lagu ini kan? Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Hapuskan memori ku tentang. Ini apa sih kok don't disturb? Apa toh? Oh iya guys, BTW ngomong-ngomong soal celengan rindu. Tadi kan aku kan pelajaran bahasa Indonesia tuh 3 jam di sekolah. Terus abis itu aku tuh disuruh ini apa namanya? Buat bukan buat PC sih, kayak pakai puisinya ini Hujan Bulan Juni. Tapi kita baca puisi Hujan Bulan Juni itu pakai nada lagu Celengan Rindu. Nih, Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Kita coba ya. Tadi tuh aku sama temen-temen aku sempat bikin gitu loh nadanya pakai nada lagu Celengan Rindu. Kalian harus lihat ya. Ada videonya tapi aku gak mau share ke kalian. Ngapain aku share ke kalian, maaf ya. Oke. Kan harus dengar soalnya. Oh, astaga. Kalian ngomong don't disturb. Kirain mode HP aku yang don't disturb. Ternyata lagu JKT. Astagfirullahaladzim, maaf ya guys. Aku sangat. Enggak, nih kalian harus dengar ini. Aku tadi bikin Hujan Bulan Juni. Apa sih bikin Hujan Bulan Juni? Maksudnya nyanyi Celengan Rindu tapi liriknya diganti pakai puisi Hujan Bulan Juni karya itu. Jadi siapa? Iya itu. Sapardi Djoko Damono. Sabar guys, ini mana guys? Ininya guys. Bukan ini. Kok enggak ada puisinya? Hujan Bulan Juni lirik. Oh ini. Tapi aku malu guys. Kalian jangan ketawain aku ya kalau misalnya aku nyanyi ini. Kalian jangan ketawain aku. Kok kalian lucu-lucu banget ya? Jangan ketawain tapi kalian harus janji jangan ketawain aku tapi kalian ya. Oh. Kalian enggak boleh ketawain aku, kalian harus janji. Kok aku yang ngurus sendiri sih? Guys, aku malu tapi. Apa ya? Guys, tapi aku malu, guys. Malu, guys. Kenapa aku harus cerita bahasa Indonesia ya? Ah. Kalian mah gitu. Abis ini aku nyanyi Dinda deh. Wede. Aku malu.
Atau enggak, guys, aku malu. Apa sih? Lagunya gimana ya? Oh, ini. Kan puisinya tuh guys, aku malu. Kenapa aku harus cerita itu? Ya, harusnya aku tadi cerita itu. Aku menyesal udah cerita, guys. Maaf ya, guys. Sumpah males banget. Kok ini sih? Ini nih, pokoknya gini ya. Pokoknya dia kayak gini. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak, jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Ya pokoknya gitu deh, guys. Pokoknya tadi aku berusaha sekuat tenaga dengan teman-teman kelasku untuk membuat celengan rindu menjadi puisi. Nah gitu deh, guys. Jadi sekarang kita lanjut nyanyi aja karena aku malu. Sabar, aku mau ngapain aku nyanyi. Kalian tahu jeduk-jeduk Dinda gak sih? Yang na 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 na. Ih, Mas Do enak-enak banget lagunya. Merah. Gendis is red. Tahu ini enggak? Tahu ini enggak? Tahu video trend TikTok. JKT48 is red. JKT48 is white. JKT48 is blue. JKT48 is brown. JKT48 is gray gitu. Gendis is red. Ini oranye enggak sih? Ini lebih ke oranye sih. Akhirnya Dinda jangan marah-marah. Buat kamu yang namanya Dinda, siapa yang namanya Dinda di sini, guys? Guys, siapa yang di sini namanya Dinda? Ini BTW dingin banget dah. Jadi orang tuh jangan dingin-dingin, guys. Siapa yang namanya Dinda di sini? Ya. Siapa yang namanya Dinda di sini? Enggak ada yang namanya Dinda. Ya udah, kita nyanyi aja. Aku gak tau nadanya sebenernya sih. Rasanya hampir dua purnama. Rindu di dada. Siapa yang tahu indah di sana. Tapi ini enak banget tau kalau misalnya lagu dijadiin judul hidup. Kulana Dinda hanya pergi hanya seketika cuma. Ini kan semua dari masa depan kita. Dinda jangan marah-marah. Takut nanti lekas. Tua, lekas tua, tanda setia orangnya takkan pernah berdua. Dari cinta Andika, Dinda paling gemar. Dari segera wanita, Dinda lah yang paling. Siapa yang sini namanya Dinda? Yang namanya Dinda dibikinin lagu. Dinda, teman-teman kelas aku udah ada yang namanya Dinda. Keren banget ya. Tapi Dinda dan Kanda itu kan adalah sebuah panggilan yang dulu dipakai untuk di kerajaan kan, guys? Bener kan? Aku gak salah kan? Sumpah banyak. Bohong banget. Ngaku-ngaku namanya Dinda tapi kok usernya namanya Hikmal. Maaf ya kak, tapi nggak apa-apa, guys.
Karena aku dulu suka nonton apa gendis, suka nonton film kerajaan yang Dinda Kanda gitu. Bang Ea, bang. Kita lanjut. Kanda hanya sekejap. Kalau dia sih cuma kasawadamu. Terima kasih Kak diskonnya Kak Rayan Ataya. Jangan marah-marah. Takut nanti lekas tua. Kanda setia orangnya, takkan pernah berubah. Apa coba? Kita Kanda paling gemerlapan. Kalian suka lagu apa sih guys? Gimana kalau kita berbincang-bincang sambil kita memutar lagu-lagu playlist? Wede. Aku mau bacain komen aja karena aku keren. Cukmek. Cukmek. Kurang gelap kak. Ya udah kak, maaf ya kak. Maaf ya kak, maaf ya kak. Maaf ya kak, maaf gelap banget ya kak. Gak bisa nih guys. Aku masih pemula nih. That's a lie. That's a lie. And we can deny it as much as we want. But in time. Tegar Rosa karena ada nama aku. Wede, emang boleh kak setegar ini. Tegar tuh gimana ya lagunya? Aku lupa. Aku tahu lagunya tapi aku lupa. The truth is everyone knows. I know they never know. So close to being in love. Novel Hello bagus gak? Bagus guys. Aku tuh lagi ini, aku lagi koleksi novel action gitu. Novel actionnya Terli. Aku lagi baca. Mau baca sih sebenarnya belum baca-baca banget tapi kayak emang udah baca aja. Guys, aku mau pengakuan banget buat di sini ya. Sebenarnya tuh kalau misalnya ada tugas bahasa Indonesia ya. Kalau ada tugas bahasa Indonesia, aku tuh biasanya tuh suka disuruh bikin puisi kan. Terus habis itu aku kan biasanya kan bikin puisi, terus abis itu tuh gak boleh lihat browser, gak boleh lihat internet kan. Terus aku bingung dong mau dapat dari mana puisinya. Abis itu aku nyontek di lagu JKT. Mas Tekis. I try to deny it as much as we want. Tapi serius tau, ada beberapa lagu JKT yang liriknya aku ambil buat aku jadiin puisi. Dan itu, apa ya, pokoknya gitu deh. Aku pernah gabungin lagu Nami Dano Shounen, lirik lagu Nami Dano Shounen, lagu-lagu JKT aku gabungin pakai lirik semua. Terima kasih Kak Wildan, diskonya. Pose Kiyowonya mana bang? Apa namanya? Tanpa pose kiyowo, kamu sudah kiyowo. The way you want. Lagu JKT adalah kunci, real cuy. Tutor bikin mie godok. Sumpah aku pengen banget bisa bikin mie godok, tapi nggak tahu gimana caranya. There we are. True Colors. Oh, aku tahu lagu True Colors. Sudah biasa berpura-pura pakai topeng saat hura-hura. Gendis hanya hampir sempurna. Jadi suka-suka dah. You know, baby. Mie godok ya. Yeah.
kayaknya kalau misalnya Bigodok punya punya apa namanya, punya aplikasi chatan, aku bakal ngekontakin Bigodok tuh, Bigodok loh, karena aku kayak cinta banget sama Bigodok. As much as we love. Emang bass banget kan Bigodok. Oh iya, kemarin guru IPA aku nyetel ayat kata lagi guys. Dia tuh lagu, aku nggak tahu kenapa dia bisa tahu lagu ayat kata. Karena biasanya kan guru-guru aku kan di sekolah tuh taunya habilitation doang kan, kayak I want you, I need you gitu-gitu. Terus kayak guru aku tahu lagu ayat kata. Guys, coba kalian sebutin lagu, satu lagu yang benar-benar relate sama kehidupan kalian saat ini. Aku pengen play. Emang boleh serelate ini, boleh kak? Ya! Ya, hilang. Enggak guys, guru IPA aku mah bukan fans JKT. Guru IPA aku tuh nih ngefansnya, yang aku kasih tau ya, guru IPA aku tuh ngefansnya sama sel tumbuhan, sel hewan, organ pernafasan, organ pencernaan, apalagi tuh stomata tuh ngefansnya sama itu, jantung, paru-paru, trakea, bronkus tuh. Nih, fansnya sama kayak gitu tuh, guru IPA aku, bukan fans JKT48. Oh, sama ini, base campnya tuh di lab IPA, itu. Jadi, punya kan praktek. Bener dong. Suka Rex Orange County? Suka, aku dulu suka. Aku dulu awal-awal naik kelas 7, tuh sering dengerin lagu Rex Orange County sama teman-teman aku. Teman-teman membulus teman-teman ini. Dan biasanya di kelas tuh aku suka muterin lagu tuh, kayak lagunya Rex Orange County semua, kayak Happiness. Terus Don't Change a Thing, ya yeah, Don't Change a Thing, You're Amazing, terus kayak The Shade gitu-gitu. Suka aku lagunya. Terus sama agak pagi ya. Katanya mau konser kan Oktober ya? Oktober mau konser ya Rex Orange County. Ya Allah, pengen ikut dah. Suka Payung Teduh enggak? Suka sih, tapi enggak semuanya lagunya aku dengerin. Aku kayak paling suka lagu Akad. Ya, itu paling yang semua anak suka lagu Akad gak sih? Kalian enggak tidur, guys. Duh. Lah, kok berhenti sih lagunya? Na 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 depan mataku, na 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 na, diri ini tak berdaya, temo demo no namida. Pasilio, real. Mau, aku juga mau Pasilio. Kita dengerin lagu Falling in Love. Emang kalian suka lagu Falling in Love? Tapi emang ini lagunya tuh bikin salting banget tau, padahal kita gak ngapa-ngapain, ngerti gak? Kayak lagu itu bikin salting aja gitu, kayak bikin blush gitu. Kayak biasanya kalau dokter gigi suka gini. Buka matanya, lebar-lebar. Atau dokter umum kayak gini. Buka matanya, lebar-lebar.
buka hidungnya lebar-lebar, buka mulutnya. Kok unik ya remote AC aku bisa nyala. Ikau at ikau. Artinya apa sih lagunya? Kok lucu banget lagunya sumpah. Mungkin karena bahasanya mungkin ya. Ikau at ikau. Ikau at ikau. Emang boleh seikau at ikau ini? Aku anaknya ikau at ikau banget bang. Siapa yang mau habis ini nih? Ngantuk di sini aku temenin. Kalian suka Arctic Monkeys gak? Ih, dingin banget AC-nya. Ya kan? The Weeknd enak banget kan? Setuju. Aku paling suka lagu Is There Someone Else or Not? Cause I wanna keep you close. Lagu terenak seantero dunia. Tapi The Weeknd emang vibesnya Jaxel BGT sih. Jaxel BGT. Bukan banget tapi kayak Jaxel BGT. I know that you hiding something from me. Starboy ya, emang bener Starboy ini. Starboy itu starnya bintang, boy laki-laki bintang gitu. Is there someone else or not? Cause I wanna keep you. Sebenarnya aku nggak ada yang relate sih sama lagu-lagunya The Weeknd, tapi kayak emang enak aja. Cause I need to know if you hurting me and you hurting him. Kalau Starboy laki-laki bintang, berarti Star Girl tuh perempuan bintang gitu. Berarti begitu. Favorit dangdut. Oh, kalian jadinya pengennya aku dangdutan. Boleh. Sebenarnya bukan ke dangdut sih, aku lebih suka ke lagu biasa terus tiba-tiba kayak diremixin jadi dangdut, itu suka banget. Kayak lagunya Dinda tadi.
terus dijadiin judul-judul itu enak banget bro. Tapi lah kalau misalnya mau dangdut beneran itu masuk dangdut gak sih? Kalau sebelah gue ini termasuk dangdut bukan ya? Ini bukan termasuk dangdut ya? Emang ini bab ini dangdut bukan ya guys? Rhapsody koplo kocak banget sih emang. Tapi ini bukan dangdut sih emang sih. Tapi sering dikoploin makanya aku ngirin dangdut. Iya guys, ini bukan dangdut guys. Oh iya guys, tau gak sih, jadi tuh dulu itu jadi itu waktu itu apa namanya, waktu kita kapan ya lupa, tapi pokoknya waktu itu aku lagi ketemu Kak Adele. Terus habis itu Kak Adele bilang, "Genis, kamu cover best part dong." Jadi aku pengen cover best part buat Kak Adele ya guys. Wah, kaget. Oke guys, kita akan menyanyikan lagu kesukaannya Kadul yaitu Best Part Slay. Cepet dong nih kalanya, ini. Ooh.
If you love you, want you, want you. If you love me, won't you, love me, won't you, something. If you love me, won't you say something. If you love me, won't you say something. If you love me, won't you, love me, won't you. Kekerasan gak ya? Oke, sekian, terima kasih. Buh! Terima kasih, teman-teman. Buset deh, apa nih? Kok jelek banget? Maaf ya, kita cari musik yang pas. You make believe you're seeing how you seeing me. Eh, tadi ada yang kasih aku disco, terima kasih ya kak. Siapa itu dia? Terima kasih tadi sebelum sempat aku baca, tapi terima kasih banyak diskonya ya kak. Lah, kok hidung aku merah? Tapi guys kalian kalau misalnya ada yang lagi kayak lagi seneng gitu, suka kupingnya suka merah gak sih? Aku kadang kalau misalnya lagi seneng, kalau misalnya lagi kayak apa ya istilahnya, pokoknya kayak lagi seneng gitu, kuping aku suka merah. Kastil? Serius? Hah? Mana? Ih, terima kasih kakak kastilnya. Sebentar. Kakak terima kasih banyak kak. Ih, bentar dong guys, aku mau lihat. Eh, terima kasih kak Mikimon. Ih, terima kasih kakak. Ih, guys, aku senang banget aku dikasih kastil. Kakak Mikimon, terima kasih kakak. Maaf ya. Terima kasih kakak Mikimon. Terima kasih kakak Mikimon kastilnya. Mantap bang Mikimon. Yes. Lihat kupingmu. Aku mah lagi biasa aja, jadi kuping aku ya warnanya biasa aja. Tapi kalau misalnya kayak lagi seneng gitu, apa sih namanya? Bukan seneng, kayak apa ya? Oh, kayak misalnya salting gitu-gitu tuh. Pasti kuping aku merah. Katanya sih, aku nggak tahu ya. Maksud aku kalau misalnya mau aku tahu, berarti aku ngaca dulu. Abis ngaca aku ngeliat kuping aku benar merah apa enggak. Tapi kadang aku punya ya keinginan kalau misalnya aku lagi di situasi tertentu, aku pengen berubah gitu loh mukanya. Kayak berubah jadi warna biru kayak atau apa gitu, biar tuh kayak ada ciri khas gitu. Tapi kayak emang ini tau guys, aku tuh kadang dari dulu tuh pengen banget punya hal yang berbeda daripada teman-teman aku. Contohnya apa ya? Contohnya kayak tadi kalau misalnya aku kayak bunglon guys, kayak bunglon. Misalnya aku lagi sedih, aku mungkin bisa berubah warna menjadi biru. Kalau aku lagi senang, mungkin aku bisa berubah warna menjadi hijau atau warna pink. Kalau misalnya aku lagi deg-degan, mungkin aku bisa berubah warna menjadi coklat. Kalau aku lagi
sedih aku mungkin kalau misalnya aku lagi marah mungkin aku bisa berubah berwarna jadi berwarna merah gitu-gitu. Itu kan bisa kayak keren gitu kan ya. Tapi aku pernah mimpi kayak gitu tuh, guys. Gak suka gue yang ngemis, guys. Ih, gue sih copot. Enggak serem, itu lucu dan itu keren. Just wasting my time. Aku sayang kalian. Aku sayang kalian semua. Aku sayang 29.695 yang menonton aku di showroom di vokal. Aku sayang kalian semua. Aku sayang. Emang kalian tidurnya jam berapa sih? Kok kalian gitu banget? Katanya kalau salty kamu warna biru. Iya guys, kalian harus percaya itu. Kalau aku salty aku warna biru. Disgrace dong. Oh kalian nantangin aku untuk race. Aku tuh dari tadi tuh sudah menahan rasa untuk race-race karena aku tahu kalian pasti akan salting kalau aku race. Bede. Tapi karena mungkin ini sudah berlarut-larut malam, jadi mungkin kita akan melanjutkan race kita di esok hari di next showroom aja ya guys. Nggak jadi Krisna juga sih, buset dah. Ya emang biru tapi bukan Krisna juga. Tapi aku sama teman-teman kelas aku pengen bikin ini ada. We live, we love, we live. Teng tereng. Teng tereng tereng tereng. Teng tereng tereng tereng. Teng tereng tereng tereng. Teng tereng tereng tereng. Guys, tolonglah jangan nanya-nanya di belakang. Ada apa-apa? Orang di belakang ada dinding. Hayato. Top ngatain aku Hayato. Apa miripnya aku? Gak ada mirip-miripnya, guys. Jangan gitu. Itu suara apa? Guys, gara-gara kalian. Ih, parah banget dah. Takut. Ih. Guys, suka kalian mah gitu. Ih, kalian mah gitu, guys. Ih, kalian mah gitu. Ih, terima kasih untuk 30.000 viewersnya. Wow, keren. Tapi sayangnya aku udah ngantuk. Guys, kalian mah gitu, guys. Gak asik nih. Siapa sih yang tadi komen-komen? Aku laporin nih ke canda guys, sampai aja guys. Sumpah guys, kalian gak asik. Aku bisa podium nih lama-lama. Elah. Ih. Jangan gitu lah. Guys, jangan gitu guys. Guys, jangan gitu sama semua. Aku bisa podium aja. Karena kalian kayak gini semua, jadi aku akan baca podium.
Guys, udah aku bahas podium aja. Oke teman-teman, jadi kita akan bahas podium. Hell, baca podium dari nomor 13. Kita selfie dulu ya. 1, 2, 3 Nomor 13 ada Kak Cia. Terima kasih Kak Cia. Nomor 12 ada Kak Ryan Ataya. Terima kasih Kak. Nomor 11 ada Kak Abimanyu. Terima kasih Kak Abimanyu. Nomor 10 ada Kak Marco. Buset dah. Oh, ih ada Disco. Terima kasih Kak Disconya. Nomor 10 ada Kak Marco Iraman. Nomor 9 ada Kak Bagusu Saputra. Terima kasih Kak. Nomor 8 ada Kak Mirdana. Terima kasih ya Kak Mirdana. Nomor 7 ada Kak Bima. Terima kasih Kak Bima. Nomor 6 ada Kak Oki. Terima kasih Kak Oki. Nomor 5 ada Kak Boas B-nya Besti. Oke, terima kasih Kak Boas. Nomor 4 ada Kak Wildan. Terima kasih Kak Wildan. Nomor 3 ada Kak Kinos. Wih, terima kasih Kak Kinos. Nomor 2 ada Kak Mikimon. Wow, 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 terima kasih Kak Mikimon. Dan nomor 1, apakah kalian bisa tebak siapa nomor 1-nya? Ya, betul sekali. Nomor 1 diraih oleh Kak Rian WD. Terima kasih semuanya yang sudah menonton showroom kali ini. Walaupun kalian semuanya gitu. Ah. Jadi terima kasih banyak sudah menonton showroom yang sebenarnya ala kadarnya saja, tapi ya udah nggak apa-apa ya guys. Maafkan jika showroom hari ini aku ada salah dan ketidakjelasan dalam berbicara atau apapun. BTW ini ada Disco, terima kasih kabel dan atas diskonya. Assalamualaikum semuanya. Dadah guys, aku mau tidur karena besok aku jam pertama matematika. Bye bye guys. Stop panggil aku Hayato. Bye. Assalamualaikum.